Halo teman-teman, jumpa lagi di South Pinpok. Ini ada kiriman lagi dari mana ya? Dari Mas Sony yang di Tangerang ya. Ini bungkusan ada TV box My Republic, tapi ini udah dikletek ya. Kayaknya nih DB9135 yang belum N ya. Katanya gagal flashing ya, di UBT mentok atau gimana, kita coba aja. Lampu nyala, LED-nya cuman redup ya. Lampu display redup banget ya, kayak kerusakan di bootloader-nya. Iya, lampunya redup ya. Harusnya tuh nyalanya biru gitu ya, tapi ini redup-redup banget. Di monitor juga blank, nggak nampil display ya, no display di PC atau di monitor saya. Di TV juga blank ya, black screen kayak gini ya, nggak nampil. Kita coba pakaikan BGM ya, atau bootcut maker ya, kali aja ini kerusakannya di bootloadernya. Kita buat bootcut maker dulu buat DV9135 ini. Bootcut maker sudah di burning, sudah selesai. Coba saya masukkan ke STB, kali aja bisa sembuh ya. Harusnya lampunya nggak redup lagi sih kalau emang bootloadernya. Ini tetap redup ya, tetap redup lampunya. Kita coba masuk ke UBT, coba langsung flash saja ya, walaupun redup apakah dia berhasil. Katanya di UBT nggak bisa di flash, dia mentok. Udah connect di USB Burning Tool. Kita cebolotkan firmware-nya dengan OS 11 ya. Di start di sini mentok 3%. Saya coba-coba ulang. Reconnect kabel mail to mail juga mentok 3%. Dan muncul file get password patch, nggak bisa di flash. Dan ini berarti si DV9135 ini sudah kena OTA 2024. Oke, sudah saya repair ya. Dan kita coba koneksikan ke UBT ulang. Kita coba, nah berhasil ya untuk mengobati si DV9135 atau 9135N yang UBT mentok 3%. Itu berarti STB sudah terkena update OTA 2024. Ini berhasil ya, berjalan dengan lancar. Kita coba nanti apakah nampil di monitor, STB akan normal dan lampunya akan tidak redup lagi ya. Jangan lupa setelah di flash kita lakukan UBL dulu di OS 11. Nanti setelah UBL selesai baru bisa kita nanti bisa upgrade ke Android 12 ya, karena STB ini wajib dulu ke Android 11 dulu untuk UBL nya kita buka tool UBL nya masih connect di sini di USB Burning Tool. Ketika yang kedua masuk bootloader, berhasil masuk bootloader. Dan cek statusnya di sini masih unlock no, kita tinggal unlock aja ya. Ketik angka 5 untuk lakukan UBL, coba gini. Oke, sukses. Kita cek ulang dan ini udah sukses. Statusnya yes, lalu kita reboot sistem. Nah sudah nampil ya, boot logonya udah berubah. Ini UBT nggak dipakai, kita close saja. Dan berhasil ya untuk Mas, ya berarti ya Mas Sony yang di Tangerang sana ini. Kayaknya gagal flashing atau gimana ya.
jadi kayak terhapus blundernya. Tapi sebenarnya STB ini karena udah terkena patch OTA 2024, jadi nggak bisa di flash seperti biasanya ya via UBT. Dan untuk tutornya untuk mengatasi hal ini belum bisa dipublish ya, karena belum compact ya untuk tutorialnya. Ini udah berhasil ke Android 11 dan nanti tinggal mudah kita bisa upgrade ke Android 12 via UBT tanpa UBL. Sekian dulu dan selamat sore. Salam Sotpin.